Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Hari ini berkenaan aplikasi Exwell. Setelah hampir 1 bulan saya tak buat apa-apa video tentang aplikasi ini. Saya tak pasti guys aplikasi ini masih legit ataupun tak. Tapi dalam tempo sebulan ini saya dah berjaya kumpulkan 94 USD dolar. Jadi macam biasalah saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang terbaru. So nak dapatkan duit token ni, korang kena kumpulkan jumlah build di bahagian ni guys. So dengan build ni, korang boleh trade nanti ataupun tukarkan kepada USD dollar. Korang boleh sell. Lepas tu korang masukkan sahaja berapa banyak yang korang nak tukarkan. Contohnya 50% saya nak tukarkan. Jadi saya akan dapatkan sebanyak 13.39 USD dollar. So korang jual sahaja guys. Otomatik korang akan dapatkan nanti jumlah USD dollar di bahagian halaman utama di sini. Kalau korang lihat, baki saya akan bertambah guys. Oke, perasan tak? Dah masuk di bahagian ni, yang ni dah masuk, yang ni pun dah masuk. So korang tunggu saja sehingga selesai prosesnya, nanti korang akan dapatkan kesemua duit korang di bahagian ni. Kalau korang perasan guys, baki saya dah bertambah di bahagian ni, dah masuk ke semuanya yang saya tukarkan tadi di bahagian ni. Kalau korang lihat transaction-transaction ni, duit-duit USD dollar yang saya dah dapatkan. Jadi hari ini saya nak tukarkan lagi saya punya USD ini kepada Tashengo e-wallet. Sebelum ini saya ada tukarkan guys, kalau korang lihat di bahagian ini kan, sell pada tanggal 5/8/2024 sebanyak RM87.59 ke dalam Tashengo e-wallet. Jadi hari ini saya nak keluarkan lagi guys, nilainya agak tinggi, 50 USD yang saya nak keluarkan. Disebabkan saya ada baki yang boleh keluarkan 108 USD, tapi hanya 50 saja saya nak keluarkan, yang bersamaan dengan RM211.50 lah yang akan masuk ke dalam Tashengo e-wallet saya nanti. So korang cuma klik select a payment method. Oke, nak keluarkan ke bank, pilih bank. Nak keluarkan ke Tashengo e-wallet, korang pilih Tashengo e-wallet. Ataupun nak keluarkan di bawah ni pun boleh, kalau korang faham lah tentang yang BNB, Polygon, Tron USD Token, ERB ni. Tapi saya sarankan dua ni sajalah, ke account bank ataupun Tashengo e-wallet. Tapi kali ini ke Tashengo saja guys. Kita klik sahaja next. Lepas tu masukkan nomor telefon korang di bahagian ni. Yang ni paling penting, jangan salah masuk. Kalau salah masuk, nanti korang tak dapatkanlah duit tersebut. Lepas tu klik saja confirm sell. Oke, korang cek sekali lagi kalau betul nomor telefon di bahagian ni, korang confirm sekali lagi guys. So korang masukkan korang punya password di bahagian ni. Kalau dah masukkan, otomatis dia akan proses guys duit korang dalam masa 1 hingga 30 menit. Tapi korang jangan ikut masa di bahagian ini. Biasanya dia akan ambil masa 1 hari paling cepat, ataupun dalam masa beberapa jam. Ikut hari bekerja. Kalau Sabtu dan Ahad, berkemungkinan korang tak akan dapatkan duit tersebut. Pastikan korang boleh withdraw pada hari Isnin hingga hari Kamis, macam begitu. Keesokan harinya duit itu mesti korang akan dapatkan. Jadi nilai yang saya keluarkan 50 USD token, tapi dia tunjukkan 49.99 USD sahaja, yang bersamaan dengan RM212.49 ke dalam ringgit Malaysia yang saya akan dapatkan nanti ke dalam Tashengo e-wallet. Saya keluarkan duit ni pada tanggal 26/8. Jadi saya akan sambung video ni kejap lagi, adakah duit ni akan saya dapatkan nanti. Jadi baki saya dah ditolak guys, dengan nilai yang saya keluarkan tadi. Kalau korang lihat, tinggal 58.1 USD dollar. Dia dah tolak sebanyak 50 USD apabila saya keluarkan duit tadi. Jadi kejap lagi saya akan sambung guys, jangan kemana-mana. Ada berita baik untuk aplikasi ini, masih lagi kita boleh dapatkan Tashengo e-wallet. Di awal video tadi saya ada keluarkan duit sebanyak RM200.12 ke dalam Tashengo e-wallet. Dah berjaya ataupun dah komplit di bahagian ni, yang dah dibayar ke dalam Tashengo e-wallet saya, yang saya keluarkan sebanyak 50 USD dollar ataupun 49.99 USD bersamaan dengan RM212.49. Kalau kita cek di dalam Tashengo e-wallet saya guys, duit tu dah berjaya masuk. Kita pergi di bahagian transaction history, kita pergi di bahagian view all.
Korang boleh lihat di bahagian ni guys, duit tu masuk pada tanggal 26 Ogos RM212.49. Jadi ini adalah bukti pembayaran yang saya dapatkan, status dah successful dibayar kepada saya. Aplikasi ini memang best, saya keluarkan pada tanggal 26, duit itu masuk pada hari yang sama guys, 26 bulan 8 juga. Dalam masa beberapa jam saja, saya perlu tunggulah untuk dapatkan duit di bahagian ni. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan duit Touch & Go e-wallet macam yang saya pernah keluarkan sebelum ni guys, banyak kali ada RM100, RM300, $79, RM370, total saya dah dapatkan RM1000 lebih hanya menggunakan aplikasi Actual ini saja. So kalau korang berminat, korang boleh rujuklah di video-video saya yang sebelum ni. Saya ada banyak terangkan cara untuk pelihara pet di bahagian ni, cara bermain game dan banyak lagi lah cara-cara yang lain. Jadi itu saja video kali ini, saya cuma nak tunjukkan bukti pembayaran masih legit untuk masa sekarang. So kita jumpa next video guys, assalamualaikum and peace.